Warga desa Karongwaru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan kemunculan seekor babi hutan liar yang bertingkah aneh. Babi hutan ini enggan diusir, bahkan mengikuti salah satu warga yang hendak pulang ke rumahnya, hingga akhirnya diputuskan untuk dipelihara. Ketika dipelihara, babi hutan menunjukkan keanehan lainnya. Babi hutan tidak mau tidur jika pemiliknya tidak memberikan bantal dan selimut. Babi hutan di peliharaan ini juga diberi makanan nasi dan minum susu. Makannya nasi, apa yang dimakan kita manusia? Susu. Seperti yang dimakan kita kan? Makan ayam apa? Geprek, chicken. Hal ini pun menjadi perbincangan masyarakat. Mereka yang penasaran bahkan langsung datang untuk melihat. Pengunjung tidak dipungut biaya, namun disediakan toples bagi masyarakat yang hendak memberi uang secara sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi isu yang berkembang dan terjadi di masyarakat mengenai babi yang tertangkap oleh warga dan dipelihara, yang pertama saya ingin menyatakan bahwa babi itu memang jinak karena memang berkemungkinan babi itu peliharaan, tetapi peliharaannya lepas sehingga babi itu menjadi jinak. Yang kedua, kita tahu bahwa babi itu hukumnya haram. Segala barang yang haram itu tidak boleh untuk disentuh dan memang apalagi untuk dipuja. Sekarang terjadi masyarakat karena babi itu jinak, dan sangat ironis sekali malahan babi itu sudah seperti manusia, dipakai baju, dikasih makan ayam, dikasih minum susu, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk melihat itu. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawasi Utara menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang kepada punya babi, untuk melepaskan babi itu. Karena babi itu adalah binatang yang haram. Lepaslah ke hutan. Yang kedua, imbauan kepada masyarakat, hendaklah untuk berhenti untuk mengunjungi atau ke tempat babi itu. Karena memang tidak ada dalam syariat Islam, apalagi sampai dipuja, bisa menyembuhkan penyakit, dan itu menjadi hal yang musyrik. Ya. Berimanlah kepada Allah, memintalah kepada Allah,
dan tidak ada selain itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.